الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Yang saya muliakan pengurusi majelisYang berhormat kepada Tuan Imam Khatib Bilah bersama dengan AJK Masjid, kepada Cikgu Suding, kepada Tenebeh, kepada Pecuai Poroso dan juga Ceroboh, kepada pemuda-pemudi, kepada seluruhUstaz, Ustazah, cikgu-cikgu, ayah-ayah, ibu-ibu, tidak lupalah kepada seluruh tetamu-tetamu yang ikut hadir pada malam ini. Salam kasih saya kepada adik-adik tadika yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahPertama kali saya ucap selamat tahun baru Hijrah 1440 ni. Jadi dalam tahun baru ni semoga kita ramai-ramai ni diberkati Allah. Semoga kita ramai-ramai ni lebih lagi mendekati, lebih indah lagiPribadi kita, ibadat kita dengan Allah SWT. Di tahun baru ni juga, mudah-mudahan Allah SWT bagi rahmat dan nikmat rezeki yang halal. Juga, ambil kipas angin sutir eh. Nikmat kesihatan.Yang mana kesihatan ini perlulah bagi kita. Juga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, marama kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana telah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Boleh kita sama-sama bergabung, sama-sama peduli, sama-sama kecek kira untuk nak mengadakan sambutan tahun hijrah tahun baru. Dengan taufik dan hidayah, kita ramai-ramai ni boleh berkongsi di antara pemimpin dan orang muda dan guru-guru dan juga seluruh orang kampung lah. Yang mana benda ni agaknya sulit sikit. Kita nampak je mudah. Tapikita nak melakukan, kita nak melaksanakan itu agaknya susah. Deh, maknanya satu barakah yang Allah SWT bagi kepada kita apabila kita usaha benda baik ni. Deh, kita telah tahu dah bahawa Tuhan akan bagi benda baik kepada kita. Juga, kita kena bersyukurlah dan pandai bersyukurlah kita selaku hamba.Yang serba kukurengi, kita tak ada punya gapo satu. Deh,
Ha tu, semua ni pemberian Allah, nikmat daripada Allah. Oleh itu kita jadilah kita ni hamba yang benar-benar pandai bersyukur. Tidak lupa dari kepada Allah SWT. Puji dan selawat kepada seorang Nabi yang paling mulia lagi yang paling agung, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerana jasa mereka ni kita nak pergi bayar tak boleh. Dan dia juga seorang Nabi ni yang bawa Islam ni orang akhirah. Lepas daripada Nabi Muhammad ni tak ada dah manusia walaupun mengaku tak tahu apa ratus orang dah mengaku jadi Nabi. Tapi Nabi Muhammad seorang ni penutup segala Nabi. Dan dia jugalah seorang Nabi yang boleh syafaat, yang boleh tolong kita di hari akhirat esok. Asalkan kita masa dunia ni tidak deraka, tidak melakukan perkara syirik kita dengan Allah SWT, InsyaAllah di akhirat ni kita akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Alhamdulillah, ayah-ayah, ibu-ibu, tetamu-tetamu terhormat, malam ni sebagai malam yang kedua yang mana kita telah pun mengada haflah sambut teh tahun baru ni, yang agaknya bukan mudah lah. Saya ni lama dah. Lama dah cikgu. Dengan sebab dia lah orang yang buka telinga saya, buka mata, pandai baca, pandai menulis ni salah satu orang yang mengajar tadika saya. Ni mana jasa orang tamu dengan saya ni banyak lah. Dia ni seorang guru yang mengajar, yang didik saya masa kecil-kecil dulu. Masa budak-budak dulu, masa tadika lah. Jadi apabila dia minta ni, kita rasa segar nak tolak. Takut jatuh dalam neraka. Mana kita tunailah. Ajak dia sekadar kemampuan saya pada malam ni. Jadi ayah ibu, kita kena faham we jadi molek. Saya sini cengung. Dengar ucapan daripada Tok Imeh. Allahu Akbar. Saya sering kecek hok Tok Imeh kecek sini. Kita di hari ni kena jaga we molek. Kena ambil contoh lah hak Nabi kita royak, hak Nabi kita buat. Kena ambil boleh tiru, kita kena boleh tiru. Tok Imeh kecek sani tu masa duh hati saya ni masa gementar lah. Tok Imeh kata ni, seorang makhluk, satu makhluk yang ada. Yang ada dalam surga yang besok menikmati, boleh merasai nikmat surga dulu. Tuhan tak benar, iaitu Tok kita Nabi Adam. Tuhan tak benar, Tuhan tak benar nak hidup dalam surga. Tuhan hambat, Tuhan halau. Dia Tuhan murih ni tak serupa dengan orang tua kita. Murih kita kena ingat molek. Jadi saya duh mana, saya duhnya dengan asbab. Sebab Nabi kita ni, Nabi Adam alaihi salam, Tok kita ni, orang manusia yang mula-mula ni, dengan sebab ada satu makhluk, dia ni alaih, duduk dalam syurga. Apabila Tuhan suruh sujud kok kemarin Nabi Adam ni, wa iz qulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya sebab mari situ. Tuhan suruh sujud kok pengagai Nabi Adam suruh iblis sujud. Iblis ni orang nak ngajar malaikat, orang alim. Tapi dia angguh, dia sombong, dia ada sifat takabur. Dia ni tak rela nak sujud. Kok Tuhan ya sujud, kena ingat molek, kena faham molek kita. Kok Tuhan ni ya sujud iblis ni. Ya tak sujud kok kemagai Nabi Adam, ya tak ikut perintah Tuhan. Sebab apa? Sebab ia ada sifat deki, sifat angguh, sifat sombong, sifat takabur. Kita ni jangan ibadah sifat ni.
Beci kok orang tak ada mana pun, beci kok orang warah kok saudara kita tak ada mana pun, jangan ada sifat ni. Sebab sifat ni ni hak boleh duk sedak dah le serga pun Tuhan tak reda, Tuhan tak benar. Alain pada malaikat lagi ni iblis ni. Apabila ada sifat reda, sifat takabur, Tuhan tak reda. Apabila Tuhan tak reda ni, Tuhan hamak. Tuhan hamak ni duk luar, tak jatuh lagi ke bumi ni. Apabila duk luar, mari pula satu sifat deki. Tak puas hati, dener. Bo tengok Nabi ada duk dalam syurga nampak sedak ni, mari deki. Mari tak puas hati, mari sombong. Dek cari jalan untuk nak pergi tipu Nabi Adam dengan Siti Hawa dalam syurga supaya begitu baik supaya dengan dia. Tadi aku tak ada ni sifat deki mari bodoh luar. Kita ni jangan wi ada sifat deki. Dia ada sifat deki lagu ni lain daripada sifat deki yang makan pala kita buat kerja. Segala ibadat kita, kita duk semaya, duk ber, duk poso. Hasrego tak ada kena kecek kita. Tapi lah masyarakat kita yang mah. Ramah dalam masyarakat kita ni hari ada sifat lagu ni tak tunduk kepada kebenaran. Kita ni sebelum nak kecek minta maaf, jangan wi ada sifat ni dalam diri kita. Kalau ada sifat ni dalam diri kita, tuwe pakai janguk, tuwe hebat, ada harta banyak, ada rumah besar, ada kereta. Tapi kalau ada sifat sombong, sifat deki, dia ni tak terpakai apa. Kalau tak terpakai saja hingga apa boleh pergi ke itik serati. Tak terpakai apa. Oleh itu jangan wi ada kita duduk dalam masyarakat tak ada kira tua muda betina jantan ni, jangan wi ada sifat ni, sifat-sifat ni ni sifat iblis. Sifat makhluk hak biasa duduk sedak dah dalam syurga. Tuhan hamba, Tuhan tenang tak si hidup dalam syurga. Deki pun serupa tu juga. Ni kita boleh mengiktibar lafaz kita. Deh, sempena dengan hijrah tahun ni, kita kena hijrah, kita kena kehek, kena tahu, tahu lauk, kambuh, kena tinggal ada sifat ni. Ni, kalau kita nak jaya mau tidak, kita ni rugilah ayah ibu. Ada sifat deki, sifat sombong, nyanyo kita. Deh, tahun baru ni kita kehek lah, kita buai, kita mutoh, kita kambuh. Kalau kita nak jaya lah. Tapi manusia ni payah nak tunduk. Sebab orang belakang dia pia, background dia tu pia. Background dia tu setek. Kabik dia tak boleh maaf korek ni. Manusia ni kena ingat molek. Apabila degil, apabila kerah tak mau sujud kepada kebenaran, background dia, orang belakang dia tu bukan puas. Sete. Yo mari bisi. Tak ada mana sangat kita nak jangan demo, kita nak turut demo. Demo setara mana sangat. Mau jangan duk turut. Mau jangan duk ikut. Ni background lek belakang kita ni, sete ni. Payo apa? Supaya nak wi kita ni duduk dalam neraka jahannam supaya dia ramah-ramah dia kesik. Dia ni cerak dah neraka jahannam. Pada dia ni dia dah cari semacik, dah cari anggota, dah cari neuron nak wi boleh masuk neraka supaya dia tu. Kita dah khabar. Nak khabar aku mana majlis-majlis bayar, majlis orang ngajar ceramah, majlis orang ngajar tak sedih buat kita dah jauh belakang. Mulut sepenuh mulut. Nak ke agama, nak ikut Muhammad. Ni ayah ibu kita kena beringat. Kita kena beringat benda-benda lagu ni. Kesok ni. Dek.
Jadi malam ni saya nak ambil masa sikit jelah. Kalau banyak-banyak tu kita bimbang takut demo ni jemu. Tu. Sikit tak ada sikit mano, wi pandai dengan mari jauh. Jadi kita nak minta lah dok jauh-jauh walau dengar dah pun mari dok dekat. Lo ni ramah kita dok gilik naga lek jala lek tani puak kita ni tak si hijrah langsung, tak ada rasa kliyo. Tak ada rasa mujo orang muda usaha wak wi ada majlis lagu ni. Pakak dok jauh-jauh menusuk-menusuk. Kalau sebut hok molek gak Allah tak si ubah langsung wak kita. Sakit kok kalau kahwin ni turun main bola dah lo ni weh. Duk kok tantu mengaji dah sakit lo ni habis priateri dah sakit kok tantu. Tak seduh dah bukit. Nak mari duk kapung dengan orang. Kita orang yang maju ni. Orang ada Nabi nama Muhammad ni. Majlis agama pakak lari. Pakak duk jauh-jauh. Tak ada rasa kena. Ni salah satu kelemahan orang Melayu kita. Ni ayah ibu. Lepas tu orang muda ni dia duk pisah nak buat lagu ni nak sambut majlis ni tahun baru ni pedah gapo weh, siapa ketak tidur tak gapo 2-3 hari 2-3 malam kena duk cari modal deh. Saya nak royak betul-betul bagi orang kampung sini tu pehek. Ya kalau buat agama ni payah nak pehek. Payah orang nak pehek tak ramah. Buat agama ni manusia nak pehek ni tak ramah. Pehek ada tapi tak ramah. Saya nak royak kalau kita tak buat lagu ni. Tak buat mulu. Ambil orang ceramah. Ma'al hijrah. Ambil orang ceramah. Dek. Tak boleh baca tentang sejarah-sejarah Nabi, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa. Nah. Kalau tak baca benda ni, anak muda kita, anak cucu kita ni akan tak tahu. Tak kenal batin tubuh Nabi Muhammad. Muhammad ni siapa? Kerja buat dia gapo? Dia mari di mana? Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, anak cucu kita tak tahu, ya tak rasa kata Muhammad ni hebat. Bila anak cucu kita ni paling kan betul ni panah paling kan betul saya. Bila ya tak tahu kata Nabi Muhammad hebat ni, ya akan turut orang-orang lain. Ya turut dia. Nu, darah-darah bola, darah-darah goye tu fok nu. Pada hari ni nyata tak? Anak-anak kita, kita sendiri tak boleh ajar dah cara hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makan minum lagu mana? Kita nak pergi royak ke anak kita, kita sendiri tak tahu. Nabi Muhammad menegak lagu mana? Kita nak pergi royak, kita tak tahu. Pakaian Nabi Muhammad lagu mana? Ha, kita nak panggil sunnah-sunnah. Politik Nabi Muhammad lagu mana? Kita pun tak tahu. Pak kita nak royak kano. Kano cucu kita. Apabila kita tak tahu, anak kita tak tahu, kita akan tiru, anak kita akan ikut ajaran-ajaran dakwah-dakwah musuh-musuh Islam iaitu orang-orang barat. Pucu mari tahu tu. Apabila kita buat lagu ni, kita boleh dengar sejarah, kisah, peristiwa hak berlaku tah Nabi Muhammad. Oh, kita kata Nabi Muhammad hebat sungguh. Tak ada nak pergi banding Nabi Muhammad hebat tak hebat ni. Orang sebut nama Nabi Muhammad atas muka bumi ni setiap saat. Kita dah gambar Nabi lain, orang tak sebut nama Nabi Muhammad ni setiap-tiap saat. Cuba dengar orang band di masjid. Kita bukan kalau kahwin saja ada masjid seluruh dunia. Tiap-tiap saat orang sebut Nabi Muhammad.
lima kali sekapung, lima kali lima waktu, 10 kali orang sebut nama Nabi Muhammad. Patut hebat lagu mana ni? Saya nak royak tentang kehebatan Nabi Muhammad tu. Dah kita semua tak ada kira lah, orang lain tok guru, orang biasa, orang kerja kelaut, orang kerja wak kebun, orang gapo saja pun, duk semaya di masjid, semaya rumah, semaya jemaah, semaya gapo, dia duk semaya ni ya tak sebut nama Nabi Muhammad, tak sah semaya. Tak sebut Nabi lain tak apa. Tapi kalau ia tak sebut nama Nabi Muhammad dalam semaya dia, tak sah. Ni, kita nak wik orang belakang, orang baru di hari ni, tu Muhammad hebat sungguh weh. Nak wik masuk lepala anak-anak muda kita ni. Dan kita sendiri, hak tua-tua ni, boleh mentau ladan ni, boleh ambil. Satu kara lagi saya nak royak berkena dengan hebatnya Nabi Muhammad. Gapo orang agama asing, apabila yang nak terima Islam, nak masuk, nak meluk Islam, dia mucak asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia tak sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak sah. Nak kata ya Islam ni tak leh lagi, kena sebut nama Nabi kita. Ni nawi anak-anak cucu kita kenal Muhammad, we tahu kata Muhammad hebat. Bukan masuk ya saja lah ni, siapa ke mak tu nama Nabi kita ni. Kita di hari ni wak tak kenal batin tubuh Muhammad, kabar masyarakat kita duk pucat lana. Tak si tiru Muhammad, tak si menghayati Muhammad, jadi duk punah kena habis duk degik dalam masyarakat kita. Muluk penuh-penuh nak turun. Wa ma atakumur rasul fakhuzu. Tuhan royak sendiri, Tuhan kata mu ambillah, mu ikutlah, mu turutlah apa saja hak Nabi Muhammad bawa mari kamu. Kita pun aku sepenuh muluk nak ambil. Kenyataan kita ambil kedok. Kenyataan kita ambil dak. Duk jadi lemah di hari ni umat Islam tah muka bumi. Seluruh dunia ni lemahnya umat Islam dengan sebab tak turut sunnah Nabi Muhammad. Bukan kerana lain kita lemah, kerana kita tinggal sunnah Nabi Muhammad. Tua muda tina jatuh, sama je di hari ni ayah ibu. Ni mujo ucap terima kasih orang muda-muda buat majlis lagu ni ni. Kita ramai-ramai boleh dengar kisah berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi kita kena hijrah. Kena tahu juga buat kita ni. Bapa Nabi Muhammad kena hijrah, dia Nabi nak jadi hijrah ke Madinah. Dak, ya ada sebab. Ya ada tujuan. Saya nak rakyat sini ada tujuan besar Nabi kita hijrah. Tak ada lagi para-para Nabi yang terdahulu tujuan yang seimbang, yang sama dengan Nabi Muhammad. Gapo? Nabi kita nak pergi buka betuk, nak betuk negara Islam di Madinah. Sebelum Nabi kita hijrah, sebelum Nabi kita buat negara Islam di Madinah, atas muka bumi ni tak ada satu negeri pun negeri Islam. Ni tujuan hakikat Nabi kita hijrah. Nak wi orang kafir, orang Rom, kerajaan Rom, kerajaan Persi pada masa tu tahu kata Islam ni ada negara. Ada sistem pemerintah. Bukan ada nama saja. Dalam usaha nak betul negara Islam, tujuan yang keduanya Nabi kita nak kupuk, Nabi kita nak menguatkan kuasa. Nabi ada kuasa supaya boleh kelik mari rapat Mekah semula. Tu kita kena pergi situ fok kita.
Habis kita tak jadi metal kalau kita ambil Nabi Muhammad. Ni kalau kecek hal politik tak boleh. Islam tak ada politik. Cemu ayat tak ada politik. Dan kita belajar politik Nabi Muhammad. Cara nak meretuh negara tu politik dah lah tu. Nabi pergi buka di Madinah negara Islam mula-mula. Tu politik. Kita nak pek walaupun istilah juga guna bahasa Yunani. Kita dok ngaji politik orang barat. Dok ngaji politik orang kafir. Cuba ngaji belajar politik orang Nabi Muhammad. Cara pun tak ada berat. Cara penyusun. Cara Nabi kita garis unik-unik ni. Di Madinah orang mula-mula tu. Baru tak sesat. Kokak-kokak-kokak. Cikgu tak boleh main politik. Ustaz Tok Imeh Babo tak boleh main politik. Politik cemak. Tak cemak kan no. Muda make politik. Hak barak. Hak kape main dok guna. Kalau politik dalam Islam boleh ke dok makan harta rakyat. Dok tipu rakyat. Dok nyanyo rakyat. Dok bahau rakyat. Dok makan harta rakyat. Boleh ke dalam Islam? Tak boleh. Tak boleh kau banyak lagi tak boleh. Kau banyak yang dia mau buat tak boleh. Tapi kau banyak yang dia mau tu masuk kau cek tak apa boleh. Kalau nak bangun tadika, nak bangun beragama kat dengan kau banyak selalu tak boleh buat selalu. Tak ada. Politik Islam ni yo tak wak nyanyo ke rakyat, yo tak zolim, yo tak tipu rakyat, yo tak makan harta rakyat. Yo bagi keadilan setiap lapisan manusia. Tu politik Islam. Pakai kita dah susah jadi humi lagi. Sebab apa tak belajar politik Islam? Dok belajar politik hodemo dok mari boleh palo. Habis dicapuk aduk habis. No hiru. No isak, no telek, no minum tak boleh. Sebab apa capu aduk? Cuba mu ambil politik Muhammad Hajar di Madinah dia. Baru tak sesak, baru tak jatuh parik, baru tak tipu rakyat. Ya politik barat ni, ya panggil demokrasi liberal ni, demokrasi penipu. Tipu rakyat, bahong, we tak takut ke Tuhan. Nguruk makan ke darah, asal boleh tak kira buat kita. Ni. Bila ada majlis lagu ni ayah ibu anak kita-kita ni oh boleh kenal tetek kehebat te Muhammad. Muhammad wak gapo wei? Bawa agama Islam. Bawa iman mari kita. Kita ni tak usah betul lah kita ni. Kalau tak kena Nabi Muhammad, fuak kita ni kau duk kau cara, kau sungai, kau leh bukit, dok pian ni dok tebe sulutung. Kau duk cari bewok makan hula-hula sawah gitu dah buat kita ni. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad barakatnya buat Islam hari siapa kita. Cuba tengok umat Nabi Muhammad tak leh taufik hidayah. Tak leh Islam imej dia hari ni yo duk lagu mana. Cuba tengok. Hei, yaduk lagu mana? Umat Muhammad juga tu. Kau tak boleh hidayah, kau tak boleh Islam, yaduk lagu mana? Cuba kita, kalau kita jadi demo tu, rasa lagu mana kita? Mujo tak habis mujo, tapi kita ni tak ingat jasa Nabi Muhammad. Banyak orang terlupa jasa Nabi Muhammad. Sehingga nak selawat 10 kali lepas semayah asam ngorek isa subuh tu. Nak selawat tak boleh sebab ia tak tahu. Tetek hebat te Nabi Muhammad bawa Islam. Sejarah-sejarah cerita-cerita hendak berlaku ke atas Nabi Muhammad. Walau 1000 tahun lebih dah pun kita boleh desain, kita boleh ambil. Mari buat contoh, buat pakaian hidup guna dalam hidup pe kita sampai hari kiamat. Tu tujuan Nabi kita hijrah. Sebab sebab Nabi kita duduk di Mekah dulu ayah ibu. Allahu Akbar. Sebelum Nabi kita hijrah pergi Madinah, Nabi bawa Islam. Nabi ni subuh sebatai kare, sore diri je Nabi. Sore diri bawa Islam di Mekah 13 tahun.
13 tahun ni Nabi kita dah bawa Islam, Nabi kita tak kecek hal lain. Ni. Sehingga Nabi kita nak semayah, kena semayah nusuk-nusuk. Kena baca koho-koho. Nak tubik semayah, dapat batilah. Nak tubik pukul 2, pukul 1, pukul 3 malam. Susahnya Nabi kita pada masa tu bawa Islam. Mungkin kita tak tahu. Sebab kita ni tak ada boleh menghargai mana. Boleh jadi kita tak tahu benda ni. Ha ni ayah ibu, 13 tahun Nabi kita bawa Islam ni, banyak rintangan, pahitnya, panahnya, pedihnya, susahnya Nabi Muhammad gi di Mekah 10 tahun, capo 23 tahun Nabi kita bawa Islam. Benar-benar rahmatan lil alamin Nabi Muhammad ni bawa Islam mari kita. Dalam keadaan tak senang, dalam keadaan kena maki, kena murih di orang, kena kata di orang, kena cucuk, kena maki di orang. Ni orang kerja agama ni. Orang kerja agama kena paham molek. Ya akan boleh terima supaya dengan Nabi terima di masa Mekah dulu. Kena murih di orang, kena kata di orang, kena beci di orang. Supo juga dengan cikgu tadika. Cikgu tadika kita ni ya lagu ni. Balasnya ya sama je dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang beci, orang tak setuju. Cikgu tadika pun orang beci, orang tak setuju di hari ni. Susahnya cikgu tadika orang tak ada pia nak padu, orang hebat-hebat tak padu ko tadika. Sama je orang timo Islam dengan Nabi Muhammad, orang kaya-kaya, orang hebat-hebat tak masuk Islam, tak sokong Nabi Muhammad. Hendak beriman dengan Nabi Muhammad ni orang mustadafin, orang fukara, hamba-hamba ya. Pak kita pelak kena ingat molek. Hendak ngajar agama tu. Ustaz hendak pondok pun bahaya, hendak ngajar tadi kapur balik, baik. Orang hok sanggup nak kerja agama ni, dia tak boleh dengan sedap. Dia tak boleh dengan mudah. Dia tak boleh dengan senek. Dia akan kena murih dia orang. Kena caci, kena maki dia orang. Pak orang tak hambat lagi kita. Orang nak kerja agama, Nabi Muhammad ni tu sebut dalam Quran sendiri. Orang duk fikir nak hambat, nak higa. Kesekalinya orang nak bunuh, ni nasib orang sanggup nak sambut kerja-kerja, nak jadi penyambung kerja Nabi Muhammad. Ya tiga ni ya. Lain daripada benci kena maki gapo. Orang duk fikir nak halau Nabi Muhammad tubik keluar negeri. Tak sewiduk dalam tanah air. Ha? Satu kumpulan pula duk fikir Nabi Muhammad ni. Kena higak Nabi Muhammad kita bohgok. Satu kumpulan pula. Mak tamak dalam sorak, dalam sidai pada masa tu. Di Darun Arwah ni kena bunuh. Jangan kita pelak. Orang hok sanggup nak kerja, sanggup nak bibik, sanggup nak sambung kerja-kerja Nabi Muhammad. Tiga perkara ni ambil masa Nabi Muhammad. Siapa di hari ni pun lagu tulah ayah ibu o. Balase orang hok sanggup nak kerja agama. Kita tambah. Tak ada apa tu, tak ada rugi. Nabi kita tak ada kurang apa kali kita umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tak sanggup nak jadi penyambung kerja Nabi Muhammad, orang lain belana hok sanggup. Islam tak ada lemah apa kali. Islam tak ada kurang apa sekali kalau kita tak sanggup nak sambung kerja Nabi Muhammad. Kalau tak sanggup nak kerja hok Nabi Muhammad, nak sambung kerja hok Nabi Muhammad, janganlah duk sokong Abu Jahal. Abu Jahal mampu lama dah. Nabi Muhammad wafat lama dah.
Gulungnya ini sanggup sambung hijau Nabi Muhammad. Ada satu gulungnya hak sanggup jadi penyambung-penyambung hijau-hijau hak Abu Jahal. Ada lagi lah dia yang imam sakon ni. Sakon ni, ni yang siapa lagi kemah? Abu Jahal mati dah. PA perangai Abu Jahal. Banyak. Siapa ni? Orang hok lawe agama, orang hok tolak agama, orang hok sekat orang kijo agama, orang hok beci kepada orang kijo agama, orang hok caci mati lawe dengan orang kijo agama. Jolodoh tu orang hok terima pusaka daripada Abu Jahal. Ni kena ingat molek kita. Anak kita, orang waras kita, di kampung kita semua ni, kita nak berpihak kepada sebelah mana? Sebelah Nabi Muhammad ke sebelah Abu Jahal? Ni terpilih, terpulih lah. Dek, jadi ayah ibu, kalau kita tengok di kampung kita ni, tak dapat tidaklah pasti nak maju, nak hebat. Kampung kita ni, orang nak selamat. Nak berjaya dunia nak akhirat dengan ngaji saja. Belajar saja. Tapi saya sedek kecek lah. Nak kecek tu tak belajar tahap awal nak-nak kita ni. Yaitu sekolah Melayu, sekolah tadika ni. Biar orang kampung kita kena pehe sungguh. Bukan tugas tu email sore, bukan tugas tu nebel sore, tugas orang tu tugas kita belakang. Wajib kita kena jaga agama. Mana kita wajib kena sokong lah agama. Halu-halu yang kita nampak tadi kah. Kita semua ni depan nak baca, menulis, semaya, beri tadi kah belakang. Tapi masyarakat Melayu kita apa yang sombong dengan tadi kah. Jadi kacet lupa kulit. Tak si sokong buat kita kalau buat tadi kah ni kita pelik ni. Wak tak tahu. Wak tak padu, wak tak peduli. Bapa boleh jadi gitu. Ni kita kena mikir ni. Anak kita, kita sendiri. Panas maya di tadika. Panas baca doa. Kalau kita kecek mudah-mudah, pardu'i lepas sikit sebanyak di tadika. Tapi bapa? Orang Melayu kita ni masih lagi tak sesokau. Masih lagi tak setuju. Masih lagi tak sungguh-sungguh. Ada kapung yang setuju pun ada yang sokau. Tapi ramah banyak kapung. Kita duduk pergi tengok tadika ni Allah. Belah sangat weh. Tengok dalam kapung ni jangan. Dek tempat kita ni bau kayu ni ada asir belakang. Dia ada dokau, ada rambut teh, ada getoh, ada. Tapi tempat anak kita ngaji, nak kena Tuhan, nak pandai semaya ben, nak kena Nabi Muhammad. Allah, bilik ngaji. Cuba tengok bilik ngaji setara mana dia hari ni. Kita orang tua ambil mikir ke tak? Kau kita rasa ada tadika ni bukan hak kita, hak tu imej, hak cikgu, hak ustaz ya. Lue-lue orang buka sekolah, kita hantar anak kita pergi ngaji. Kau setara tu ya kita. Nak buat tempat, nak buat rumah pun jadi molek, bilik pun jadi molek, pergi serupa dengan tempat demo tu. Tak dok langsung kita fikir siapa setara tu. Sebab kita duk terasanya patut tak penting. Patut kita galik duk kejar dunia ni. Anak tak reti agama tak apa. Anak tak semaya tak apa. Anak tak panas semaya tak apa. Kita sendiri dua ibu bapa tak besok aja anak. Pas Islam kita nak pergi hebat lagu mana. Kita orang tua sendiri pun tak sokong bak agama. Ni nak pergi kita mikir ayah ibu. Dalam tadika ni ayah ibu. Ulama tani kita ni yang garis siap dah. Saya weh hujah dah. Sobat-sobat main duk wate ni tak apa ni te ni luar. Teh sebelah dia ni, teh dia ni mana-mana pun hidup lah. Deh, banyak lagi, panjang lagi nak kecek ni. Deh,
Sayangnya saya sendiri pun tak puas hati. Jangan kelik. Dalam sekolah tadika ni ulama dia tak dah. Supaya nak wi lepas ilmu fardu'i di masa budak-budak lagi. Dalam tadika ni hok mula-mula sekali ni ya ada madah pekoh, madah tauhid, madah tasawuf. Ni tiga madah ni yang jadi fardu'i. Fardu'i ni gapo? Tak mengaji, tak belajar berdosa. Orang tua, dua ibu bapa tak ajar ilmu fardu'i kepada anak, berdosa orang tua tu. Jangan kita rasa wak mudah. Kita ada anak, wajib kita kena ajar anak. We kena Allah Subhanahu wa taala. We kena Nabi Muhammad, tugas-tugas Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Wajib dua ibu bapa. Bukan wajib atas cikgu. Buat kita duk jadi balik, duk rasa pengajar anak ni, ah wajib tak cikgu, wajib tak ustaz. Duk ayah ibu wajib atas kita, ibu bapak ni. Ni, kena ngajar wi sungguh anak kita. Sebab ia jadi asah awaluddin makrifatullah. Awal-awal dalam agama ni wajib dua ibu bapa. Dia kena hajar anak dia tu wi kena Allah. Sabit tu dalam Islam ni nak buka mulut. Lepas daripada kita bersaling, kita beranak. Dek. Kena bear weh. Sunat kita bear. Di telinga anak. Komak di telinga anak. Islah ajar comel loteh dah. Supaya apa? Nawi anak kita ni kenal dah. Tahu dah. Kata orang yang menjadikan dia tu nama Allah. Lalu tu apabila besar sikit ni. Dalam sekolah ni. Ulama dia buh madah ni. Madah apa? Madah usuluddin dia panggil. Ataupun tauhid. Ataupun ilmu hak sakut paut dengan akidah. Nawi kena tu eh. Tak siwi ragu-ragu. Nawi jelas. Nawi cerah masa budak-budak lagi. Ni tadika kita ada dah ni. Orang nak ngaji. Dua hari seminggu di pondok, di sekolah. Tupung gegeriu dah dia ni. Demoni kata gini. Wah jadi baloh habis oleh dalam masyarakat kita. Ni, buku akidah pun yang buku calana dah. Pas sabit itulah kita ni kena mengaji. Apabila kita mengaji, demo saroh tak mana pun tak apa kita reti. Dan kita tak belajar, kita tak reti. Demo saroh, demo royak, gapo kita turut belakang. Demo kata, ha, baca ayat, baca hadis ni, Tuhan ada muka. Tuhan ada tangan. Kita wajib kena percaya betul-betul. Tak boleh nak tawih ayat ni, ayat Quran ni. Kita gini-gini, kata percaya dosa kupu kita. Dan kita tak ngaji, kita turut demo. Banyak dalam masyarakat kita lah ni, dia ada hanyuk ni. Tapi nak rakyat kata ulama tani kita ni ya bijak dah ayah ibu. Ya pisah tani, wi kemah, wi kejak di masa tadika lagi. Sampai tu saya nak rakyat nak minta orang tua sini. Capur tangan lah, peduli lah, padu kepada tadika. Orang tua dulu ya wak tadika, ya tak ambil hak demo. Ya tebal kayu sendiri. Ya cari sendiri modal, ya motang. Ya jual padi, jualnya sendiri, wak mau sekolah. Ya tak ambil hak demo. Pak nak yang ngaji nak kena tu hal dia tak minta, dia tak minta ha demo. Baru lahir barakah. Kita di hari ni nak buat mau sekolah pun minta ha demo. Nak buat masjid.
Tepat nak sujud, nak tak dahi. Nak sujud dengan tuku Tuhan ni. Minta orang demo. Pak nak wilahi barakah lagu mana. Tu kalau beli kereta juta-juta beli boleh. Rumah. Sejuta, dua juta buat boleh. Dua laki bini je beli kereta mahal-mahal boleh. Tapi bekah ataupun tempat nak wi anak kita ngaji, kita wak mudah-mudah, wak helak bala, tak ada apa wak mudah-mudah. Dunia duk bubuh, keke setahun hijrah, keke dua tahun hijrah, keke tiga tahun. Tapi tempat belajar anak kita masih duk supa dengan 50 tahun dulu. Tak tahu mana, punca mana, punca dia tua tak ambil peduli. Orang tua tak bergaduh. Masa saya dulu, saya ingat duk mengaji, duk belajar sekolah tadika, oh bawah tak daun sagu, daun sagu je, buluh-buluh beg tu je. Tapi banyak lagi kampung hok masa 50 tahun loni pedok lagu tu banyak lagi. Allah, bila we kita nak boleh kecek halai gati. Kita tahu dah masyarakat kita ni nak bubuh le masyarakat kita nak maju ni. Dia kena sistem pendidikan tu maju. Sistem pendidikan tu hebat. Orang barat ni fikir wak kapal terbang menewa berjalan seluruh dunia dah. Puah dah demo tahu dah. Kawasan tu, kawasan tu, kawasan tu. Demo jalan. Demo cek habis dah, demo samruak habis dah atas muka bumi ni. Dalam laut. Di mana? De biji kau banyak sekali. Geh hok banyak sekali. Amiok hok banyak ana sekali, demo tahu habis dah. Jangan kita kata dalam laut tak ada biji nah. Laut kaya sekali. Supong ale ale laut tani kita ni ada dengan geh. Ada dengan miok, tapi orang kita tak boleh gali duk di demo belako. Kita pakak jadi sesok. Miok tu banyak sekali. Pak kita nak buat lagu mana orang kita tak ngaji. Padai dah ada 10 orang ni pun padai dah nak buat sanggup ngaji. Hatta ke pondok, hatta ke sekolah ngaji sama tara nak betul gitu ya. Halai tak usah fikirlah, ikut demo lah. Kita tak ada kuasa nak buat lagu mana kita ni. Pucuk ni tolong ngaji. Orang awak kapal tu naik, jatuh kapal mampuh lama dah. Kita orang Melayu tani duk pakai selipar kepek tak buah lagi. Tu saya royak le laut. Ha di gunung tu bukit tu demo tahu habis kayu sini hok molek. Kayu sini hok comel, kayu sini gapo ni kita tak tahu banyak tu. Hei kayu orang okay, tempat kita ni duk naik kok tanah arak banyak ayah ibu. Tu di bakok hok duak cincah sawan hok kayu hok umur beratus tahun ale bakok tu tanah lambang tu. Bandar bakok. Mai mik di jalan kita ni ya. Eh mai mik di balah lan ni ya kayu. Kita tuai rumah tak tahu. Ada dengar bukit mah, ada dengar gapo tak tahu kita. Padahal kita tak ngaji hatu, buat kita nak ngaji hatu. Akidah tak lepas. Ikut nak buat, ikut demo nak kena, nak steering kita ni. Kena bergaduh benda-benda tak tahu apa. Baloh lah kapal pun bakat baloh. Buku pilih sikit pun baloh. Kok tu gini, baloh tak ada benda apa buat kita. Ada buku baloh tu. Demo lah mana sangat. Kita lah mana. Orang lain pakai dah suka. Orang yang kapal pakai dah suka. Orang Nayu tak payah kita buat back ni. Dia balas buat ya. Kita akan tepuk tangan. Tak ada tu yang buat kita. Ni hijrah mari tahun ni. Ni kita kena ubah dah.
Dia nak pergi apa mana putus nak? Lepas tu? Mapuh teracik kat luar, mapuh dah kat luar tu. Dia cek luar? Kepi tu apa jat naga? Naga lagi? Oh, jalan dah. Itu, mapuh ada di mana? Apa ada? Sila tu tu? Letra. Oh, mapun nak mapun naga lagi. Oh. Kalau buku kalau gitu bukan sini deh. Kawasan kok kedai kalau kawe itu mapun tak teracik tu. Kok kedai kalau kawe tu. Teracik tu lapuh leh mutu apa tu cek boleh kawin dah. Nak kode mu kena ya. Tak ada besok kena dah. Tak. Oh, mak tu pun aku. Gena? Hmm.